Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 hari pertama Ramadan merupakan fase rahmat, 10 hari kedua merupakan fase pengampunan dari segala dosa, dan 10 hari ketiga fase terbebas dari api neraka. Saya Hajar Sulaiman mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1440 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Lun, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, M. Daud Pakeh, menyerahkan surat keputusan calon pegawai negeri sipil lingkungan Kemenag untuk 4 kabupaten. Penyerahan SK dilakukan secara simbolis di Aula Bapeda Aceh Barat dengan jumlah total sebanyak 111 CPNS untuk penempatan di Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Simelu. Penyerahan SK CPNS Kemenag Aceh dilakukan secara serentak pada 8 regional Aceh, yakni di Banda Aceh, Biren, Langsa, Los Mawe, Melabuh, Sigli, Takengon, dan Tapak Tuan. Total ada 1.250 CPNS di lingkungan Kemenag Provinsi Aceh yang lulus melalui seleksi akhir tahun lalu, dan 1.159 diantaranya sudah memiliki nomor induk pegawai. Ini ada yang belum keluar SK? Masih ada 89 lagi, kita sedang menunggu dari persetujuan NIM dari BKN. Insya Allah dalam waktu dekat ini keluar, akan segera kita selesaikan. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.